Halo guys, balik lagi sama aku Bang Kibo. Jadi video ini aku upload di channel Abina Channel ya, karena aku ada channel lagi dan udah lama gak diupload. Jadi kita isi dengan Roblox juga guys. Gimana menurut kalian? Oke, ini adalah kelanjutan video aku sebagai supir truk. Ini sekarang kita udah bisa ngirim. Kemarin kan di channel Bang Kibo itu aku baru sampai sini ya. Aku tuh akhirnya main tanpa record, nyelesain sampai sini dan sekarang udah bisa dan ini udah sampai. Kita bakal coba apakah bisa pakai kendaraan dari sananya, nggak pakai kendaraan kita. Oh, kita harus di atas mobil ternyata, guys. Yaudahlah. Kita pilih, kita pakai mobil mana? Kita kan punya dua mobil ya, guys. Kita pilih kendaraan. Ini doang. Nggak bisa, kita harus ngirim apa sih ini ya? Ini ngirim apa ya? Ini sih harusnya. Karena kita nggak punya kendaraan lain lagi. Yang lain kecil. Kalau ngirim ini nggak akan kuat juga, kocak. Oke. Langsung aja, coba kita maju. Oh. Ini udah kita modif ya, tuh udah agak nungging. Sup. Oke, coba kita langsung ngirim. Kira-kira ngirim apa? You need a flat trailer for this. Aduh, nggak bisa ternyata. Gimana caranya? Berarti ternyata nggak bisa kendaraan yang ini, guys. Kita harus ganti kendaraan dulu nih. Kita harus kemana ya? Ke toko? Bukan. Kita harus kemana ini? Kendaraan ini nggak bisa, guys. Kalau respawn, gimana sih ya tempat respawn itu ya? Oh, di dealer. Oke, kita ke dealer. Ini nih, kita bisa beli. Kita harus butuh kendaraan flat tadi katanya, guys. Bak flat gitu. Apakah ini bisa? Ini nggak bisa sih harusnya sih. Mana ya? Tadi dia bilang harus yang flat gitu, guys. Mana ya? Kita coba ini dulu lah. Yang free-free dulu, free-free. Kita coba yang gratisan dulu. Bakal bisa. Oh, tipe trailer yang diperlukan ada flat. Oh iya, coba kita lihat. Yang tadi punya kita itu flat, guys. Ini tipe kendaraan. Apa tipe kendaraan, coy? Gimana carinya? Tipe kendaraan kita lihat apakah ini flat. Coba pakai ini aja, coba dulu. Ini kita ganti, nggak mau karena ini. Oke, coba kita mundur. Ini harus pakai kendaraan mana ini? Itu bawahnya, oh kita bawa kayak gini-gini nih, agak lumayan truk lucu, coy. Kalau nggak bisa, kita kayaknya harus pasang trailer sih. Kalau nggak bisa, harus pasang trailer di belakangnya yang flat. Nah, benar kan nggak bisa? Jadi kita harus pasang trailer di belakangnya ya. Trailer-trailer yang rata itu, mana tuh dia? Ini tipe pembajakan. Oh, ini datar nih, flat nih. Peralatan mini, ini flat ini. Ini harusnya bisa sih. Nah, harusnya sih ini bisa nih. Coba kita pasang dulu trailernya. Oke, sudah kepasang. Harusnya bisa, bawa satu doang pasti bisa. You need a flat trailer. Ini flat, coy. Ini udah flat, masa nggak flat ini? Apakah belum kedetek sama dia? Aduh, gimana sih? Coba kita ganti trailer lah. Ini udah flat loh. Trailernya kita dispawn dulu. Mobil pengangkut mobil. Pengangkut mobil. Pengangkut mobil. Flat, flat, flat. Mana ya? Ini bukan. Bukan.
Ini bisa gak ya? Nah, ini flat nih. Ini flat nih. Harusnya bisa ini. Oke, harusnya bisa. Udah flat banget ini mah. Udah gitu panjang lagi. Oh, sampai mentok. Kita mundur dulu, ambil posisi dulu. Susah. Bawa trailer susah mundur. Tuh, susah. Jadi lah, gini aja, gini. Nah, bener loh, ternyata dia harus yang gede karena bawahnya dua, guys. Yaudah, gak apa-apa. Langsung aja kita lanjut pengiriman ke mana nih? Kirim pasir fresh ke situs pengeboran minyak Long Creek. Oke, berarti kita ngirim pasir ya. Kenapa pasirnya baunya gini ya? Kenapa nggak pakai mobil-mobil dump truck gitu ya, kayak material-material gitu guys. Nah, tadi kita ngirim ke peternakan ayam di sini. Sekarang kita lewatin peternakan ayam, kita kirim ke pengeboran minyak, guys. Ini goyang-goyang gini, sering jatuh sih. Oke, kita harus pelan-pelan. Karena ini nggak tahu nih, kalau jatuh kira-kira miring nggak? Karena nggak diikat gitu kayaknya. Flat soalnya, guys. Agak goyang-goyang lagi tuh. Ini lumayan jauh kayaknya. Berapa? Oh, 32! 32 pos pemeriksaan. Kalau tadi kan cuma 12, ini berarti lumayan jauh nih. Bisa 3 kali lipatnya hampir. Oke, nggak apa-apa. Santuy ya, guys, santuy. Ini upahnya harusnya gede kalau jauh gini. Dan poinnya juga gede. Eits, stop dulu. Kita lihat kiri kanan dulu. Apakah ada mobil? Enggak. Kita nyebrang. Ini judul gamenya off-road, tapi harusnya dibilang truk-truk aja sih, guys. Nggak pantas dikasih nama off-road. Lebih baik nama gamenya truk simulator atau apa gitu. Tunggu. Kita papasan bareng orang. Hampir aja. Tunggu. Kita kasih jalan untuk dia dulu nih, guys. Kita tunggu. Dia bawa barang lumayan. Wah, panjang banget. Biarin kita kasih jalan untuk dia dulu, guys. Dia kayaknya panjang banget bawanya. Panjang banget dia. Dia nggak bawa papan tapi. Oke, dia sudah. Oke, kita jalan waktu ini. Panjang banget. 23 ada ya. Seru juga, guys, kita mau papasan sama mobil-mobil gitu. Cuma kita pas kena dia nggak ada efek apa-apa, malah terus. Aneh sih. Op, papasan di mobil serantau seruntul aja baunya, guys. Kalau tahu muatan kita besar apa nih. Ini harusnya bisa satu lagi sih ya, biar rupanya langsung gede aja sekalian kali ya. Op. Ini kita kemana? Ke kiri. Kenapa padahal pengeborannya di sana tuh, guys. Tapi kita harus lewat jalan-jalan gini sih. Set. Sampai ke pemeriksaan 31, 32. Bukan, ternyata itu bukan. Set. Sampai. Oke. Waktunya kita turunin pasirnya. Sampai, dan waktunya kita respawn lagi ke tempat pekerjaan tadi, pengiriman. Ini kalau di sini kita butuh 31 lagi, berarti harus 3 kali pengerjaan angkut pasir ini lagi, baru kita bisa ngangkutnya lagi. Oke. Di sini aku bakal ngangkut 3 lagi, nggak aku record. Nanti record paling pas udah ganti pengangkutan lagi aja, guys. Oke. Satu jam kemudian. Oke, akhirnya setelah ngerjain lumayan lama, bisa juga ke pengiriman selanjutnya, guys. Nah, kita bakal coba pakai mobil mana ya? Kita pakai mobil yang biasa dulu. Ini nggak tahu yang angkut apa ya, guys ya. Nah, terus kira-kira yang dibutuhin apa di sini? Kita baca dulu. Tipe trailer offlet, berarti sama. Kita kirim palet ke peternakan. Berarti ini sama, guys. Trailernya masih sama yang tadi, mana yang flat ini. Oke, pasang dulu. Sup. Udah kepasang belum? Belum. Oke. Set. Kalau mundur pakai trailer gini kebalik, guys. Tuh kan. Yaudah, gini aja, guys. Oke, kita ambil palet. Gimana? Wah, lumayan banyak ini paletnya. Terus kita kemana?
Ternyata disuruh muter bener dong untuk ngambil lepas. Eh guys, ternyata lebih enak mengendari ini begini nih, lebih asik. Nah mantap. Di 32 juga sama. Dapat suaranya itu loh. Jalannya apakah menyeramkan ataukah jalannya jalan aspal? Di 2.10 jalannya masih aspal, aman, aman. Oke, masih aman. Masih aman juga deh. Masih lurus saja, masih jalan aspal, full aspal. Peternakan ayam kayaknya bisa ini ya, kayaknya deh. Gandum apa kalau nggak salah? Eh ternyata salah. Kita harus masuk gudang tadi. Kayak gini kita nggak tahu trailer kita di belakang belok ke mana. Kita nggak tahu. Jadi nggak apa-apa. Bisa kita kita ambil belok kanan. Oke. Ternyata off-road juga tetap ya sesuai nama gamenya. Tuh off-road. Oke nanjak. Buat tang bos pistol. Oke terus sudah ke 26. Ternyata tiba-tiba udah muncul ini terus. Oh iya masih lurus. Tadi cuma motong jalan sih kayaknya sih, harusnya kita puter bisa cuma ke depan. Ini udah ke 30 mana? Gak ada. Oh di situ guys. Biarlah, kita gak kelihatan ke orang apa yang ngantar pokoknya. Nah, gitu tuh. Kita belokin. Maju. Wait. Ekstrim juga jalan bos. Ah, akhirnya sampai juga kita langsung bongkar aja. Kita ngirim palet. Ternyata peternakan ayamnya beda sama yang tadi. Oke, dan kita lihat pengiriman masih belum bisa, kita harus masih banyak yang harus kita kerjain lagi. Jadi udah dulu guys videonya, karena kalau kita ini terus kayaknya bakal terlalu lama videonya. Oke, jadi udah dulu videonya dari aku Bang Kibo. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Abinai channel dan channel Bang Kibo juga ya guys, karena aku akan rutin upload di dua channel ini, Abinai channel dan Bang Kibo guys. Oke, udah dulu videonya, jangan lupa klik tombol subscribe lagi guys. Dadah.